persembahan pada ya. Ya. Loh, kenapa kita ngambil tema jangan bersedih? Loh, mohon maaf. Orang yang bersedih dalam urusan duniawi itu orang yang tidak bersyukur dan orang yang tidak menerima ketentuan Allah. Logikanya gini, Mbak Al-Faqwin dan pemirsa yang ada di rumah. Logikanya begini, Allah menciptakan ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada bahagia, ada susah, ada kaya, ada miskin. Loh kok ketika ada bahagia dan kemudian gak kamu sedih, itu logika dari mana? Seharusnya kalian semua termasuk teman-teman yang ada di rumah Al-Faqwin itu terima bahwa ada bahagia, ada sedih. Ada job, ada batal juga. Ada job, ada batal. Ya kan begitu. Jangan sebenarnya gak pantas kita itu menyesal ya Mbak ya. Yeah. Kamu juga gak boleh bersedih. Ditinggal yang lama nanti datang yang baru kok. Mau banyak ngapain bersedih, yang penting berusaha menjaga, ya kan gitu Mbak Fairu, Mbak Eva. Yang namanya jodoh itu dari penjagaan. Selama kita menjaga diri, kita akan dapat orang yang bisa menjaga diri, ya kan? Betul nggak? Kalau saya kok berpikir begitu. Kenapa teman-teman begini? Gusti Allah itu tidak mungkin memberbuat zalim kepada umatnya, karena semua urusan yang diberikan manusia itu pasti diurus dan dijaga oleh Allah. Coba sekarang urusan apa Mas Kusunan yang tidak diurus oleh Allah? Semua diurus, bahkan ada yang setiap hari mendekati, malaikat namanya. Kamu gak percaya sih, uzuni astajib laku, mintalah kepadaku, engkau akan aku beri. Gimana? Jalu okaro aku kue tak kei. Loh, kalau kamu belum diberi, berarti ada rahasia Allah yang mungkin belum terjawab. Contoh Mbak Norma, jenengan anakmu yang sudah punya anak kan jenengan, ya, anakmu si siapa namanya itu, Danu, umur segitu minta motor, nggak mungkin dibelikan karena belum cukup umur. Montor-montoran, ya, jangan minta duit, duit-duitan, sementara ini, hah? Ya nggak, jadi Anda berpikirnya begitu. Jadi kalau Anda minta belum dijawab, coba dilihat dulu deh, ukuranmu sudah cocok belum dengan permintaanmu. Mas Pite, kalau saya minta banyak, pantas karena saya berbagi dengan orang banyak. Contoh saya bayar tukang, setiap hari 1 juta. Dengan materi 1 juta, berarti setiap bulan saya harus mengeluarkan uang untuk pembangunan pondok 60 juta. Itu tidak boleh tidak setiap bulan. Iya kan? Iya, setiap hari tukang 11 itu sama makannya itu 1 juta. Kalau 30 hari berarti 30 juta. Lagi ya. Kenapa kita bersedih kalau kita enggak diberi oleh Allah? Yang pertama, kita belum terukur dengan permintaan itu. Paham ya? Yang kedua, kenapa kita belum diberi? Karena Allah ingin yang terbaik, bukan yang sesuai dengan permintaanmu. Kadang Eva atau Cindy minta yang wajahnya kayak singgana siapa artis? Kayak Samudra. Sinetron, TV. Apa? Yang lagi ditonton ini, yang ada di isi saya itu ada nih. Sultan, Sultan ini mana Sultan? Oh itu. Nah itu, ternyata dapatnya Kosnan ya, pancen payune kaya ngono ya wis. Pasti Allah lebih tahu kok. Jadi Anda enggak usah sedih. Nanti saya juga sedih, ada obatnya. Yang ketiga, kalau kita minta enggak diberi, sekarang saya profesional nan, harus tak apal kenan, kayak papet kayak nyetel laptop. Iki anyar gres nan iki nar. Iki anyar gres iki. Kuwi sing nyekeli rawani kae. Ini tapi istri nan. Istri. Mendet toko ya. Rak bayar. Bae dhewe ya. Nah, yang ketiga, kenapa kita tidak diberi? Ini yang paling penting buat kita. Kenapa? Kualitas ibadah kita belum baik. Ngene sik. Ngene. Ngen ora patek tergoda karo mrengute kosenan kok ketoke dina iki kok mrengut banget iki. Mbah karena batal ya. Mrengut. Nah, karena kualitas ibadah kita belum baik Mas Anwar. Kalau kualitas kita belum baik, kemudian diberi barang, kita enggak bisa jaga nan.
Ya enggak? Coba orang gaweane mabuk-mabukan masih dapat isi cantik seperti Cindy, kasihan. Ya enggak, Sin? Wong ayune koyo ngono dijoko ning omah malah tinggal ning kafe karaoke mabuk-mabukan kan eman-eman. Seharusnya dapatnya kiai santri yang sering di rumah. Tuh, kiai PT namanya. Gitu. Ya. Nah, yang keempat, kenapa kita tidak diberi? Karena kita belum banyak memberi manfaat. Jadi kok aja sedih rungokno iki. Mula Mas Kusnan, kalau kita minta enggak diberi, kita mungkin belum bisa enggak memberi banyak manfaat. Maka untuk dapat diberi kita harus banyak menyebar manfaat. Maka Alpha Queen sepanjang kondisi apapun, saya tetap Jumat malam penyiarannya tetap siaran langsung. Nah, bagaimana Allah memberi, coba Mas Anwar? Kita enggak pernah memberi orang minta. Untuk apa? Butuh kamu cuma sedikit. Maka bantulah kepada orang lain sehingga kamu enggak sedih.